Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Tias Catur Pambudi SSI MKom, Kaprodi Ilmu Komunikasi FIK Udinus. Yang kami hormati Ibu Zahrotul Umami MIK, dosen ilmu komunikasi sekaligus menjadi koordinator dan konseptor acara webinar Talkpreneur Exhibition. Yang terhormat Mas Fandi Nugroho Lutfi SST, yaitu CEO dan founder PT Sinergi Mitra Teknologi. Yang terhormat Mas Faiz Yazid Auladi SIKom, yaitu founder Bellywise. Serta Bapak-Ibu dosen ilmu komunikasi dan seluruh mahasiswa yang sudah berkenan menghadiri webinar ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu melalui Zoom Meeting untuk mengikuti webinar ilmu komunikasi FIK Udinus Technopreneur Exhibition. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat dan acara dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oh ya, kegiatan ini bekerja sama dengan TVKU Udinus. Meskipun dengan kondisi virtual, semoga acara ini tetap bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan hasil luaran yang diharapkan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Pak Tias. Selamat pagi, Pak Tias. Pak Tias. Oke, mungkin belum join ya. Baik, kita lanjutkan. Selamat pagi, Bu Mami. Selamat pagi. Gimana nih, Bu? Hari hai ini, Bu. Deg-degan nggak, Bu? Semoga lancar ya, Bu, hari ini. Ya, amin. Mudah-mudahan. Ya. Oke, ya, silakan dilanjutkan. Selamat pagi, Mas Fandi, dan selamat pagi, Mas Faiz. Oke, selanjutnya sebelum memulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Baik, yang pertama pembukaan acara oleh saya sendiri MC, kemudian mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian yang ketiga sambutan Koordinator KKU 2021 oleh Bu Umami, kemudian yang keempat, sambutan dan pembukaan sekaligus peresmian acara oleh Pak Tias. Kemudian yang kelima, penayangan video tutorial virtual exhibition. Yang keenam, pemateri satu. Yang ketujuh, pemateri dua. Yang kedelapan, penayangan kembali video tutorial virtual exhibition. Yang kesembilan, Q&A. Yang kesepuluh, penyampaian kesimpulan. Dan yang kesebelas adalah penutupan. Oke, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama mendengarkan lagu Indonesia Raya, hadirin diharap duduk dengan sikap sempurna.
Baik, terima kasih. Kemudian, kami persilahkan untuk Bu Umami memberikan sambutan selaku koordinator KKU di 2021 ini. Silahkan, Bu Umami. Terima kasih, Hilda. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Pak Tias yang saya hormati selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi, selamat datang di acara webinar ini. Kemudian selamat pagi Bu Lisa yang juga selalu memberi pengarahan untuk acara atau keberhasilan dari acara luaran KKU ini. Kemudian selamat pagi Mas Fandi Nugraha selaku CEO dari Sinematek. Terima kasih sudah hadir di webinar ini. Selamat pagi Mas Faiz Yazid. Terima kasih juga sudah membantu lancarnya acara ini. Dan teman-teman mahasiswa peserta KKU serta mahasiswa ilmu komunikasi yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melakukan webinar dan juga acara pameran atau virtual exhibition untuk produk-produk hasil luaran kuliah kerja usaha, di mana kuliah kerja usaha ini adalah salah satu mata kuliah pilihan dari mahasiswa ilmu komunikasi yang mempunyai tujuan meningkatkan atau membawa mahasiswa ini menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur dan bisa berkontribusi menopang perekonomian di khususnya Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. Di acara atau di mata kuliah ini di KKU, di mana di sini mahasiswa membuat atau membangun industrinya atau membangun bisnisnya dengan dari nol, kemudian diawali dari mereka membuat konsep idenya dan sampai pada mereka branding, bahkan mereka mendapatkan omset dari usahanya itu sendiri. Webinar ini dan juga pameran adalah salah satu luaran dari mata kuliah ini yang nanti juga ada pertanggungjawaban atau istilahnya adalah mahasiswa peserta KKU melakukan presentasi hasilnya. Dan pameran atau exhibition kali ini biasanya kalau tahun-tahun yang lalu dilakukan secara langsung atau offline, dan kali ini berbeda, kita melakukan pamerannya secara online atau secara virtual, di mana kami dari ilmu komunikasi berkolaborasi dengan mahasiswa prodi TI yang bernama Albir Karim Susanto yang membuat platform untuk virtual exhibition-nya. Dan terima kasih juga untuk Albir sudah membantu untuk membuat platformnya. Dan saya harap webinar ini dan juga pameran menjadi pemicu teman-teman mahasiswa semua untuk membangun bisnisnya. Dan hari ini kita mendapatkan panelis yang luar biasa, di mana sebagai anak muda yang berani membangun bisnisnya, berani untuk mengambil keputusan bahwa aku akan menjadi seorang pengusaha atau aku membangun bisnisku sendiri. Dan ini ada dua panelis yang luar biasa, dan nanti kita bisa melihat atau mendengarkan pengalaman-pengalaman dari beliau, bagaimana awal membangun bisnisnya, bagaimana mengatasi SDM, dan lain sebagainya. Saya harap acara ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk panitia, terima kasih untuk supportnya semuanya, dan hanya sekian dari saya sambutan, dan apabila ada kurang dan kekurangan dari pameran, webinar, dan lain sebagainya, saya sebagai koordinator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara ini lancar sampai 3 hari ke depan untuk pamerannya, dan saya harap nih para peserta webinar dan juga masyarakat umum masuk ke event tersebut dan kepoin tuh produk-produk dari teman-teman mahasiswa, order sebanyak-banyaknya. Di sana ada 20 produk, 20 usaha, dan
jenis-jenisnya sangat beragam. Ada kosmetik, ada makanan, ada jasa, dan bahkan ada yang menjadi seorang peternak lele. Dan keren sekali. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan acara ini lancar. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hilda. Baik, terima kasih Bu Mami. Luar biasa sekali. Udah semangat ya Bu untuk 3 hari ke depan ya Bu ya. Oke. Betul. Baik, kami lanjutkan. Kami persilahkan Pak Tias untuk membuka webinar pada pagi hari ini. Monggo Pak Tias, silahkan. Ya baik, Mbak Hilda, terima kasih. Gimana kabarnya, bacanya selalu ceria. Terima kasih Pak Tias. Bu Dosen, selamat pagi. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya rindukan dan saya sayangi, serta yang terhormat, mas-mas panelis ya, yang nanti akan sharing mengenai knowledge kewirausahaan. Baik, pagi ini saya merasa senang sekali karena event yang cukup luar biasa ini bisa terselenggara ya. Nah, event ini sangat penting dilakukan karena memang visi dari Udinus itu ya memang kewirausahaan menjadi universitas pilihan utama dan bidang kewirausahaan dan pendidikan atau bidang pendidikan dan kewirausahaan. Nah, sehingga kewirausahaan itu menjadi visi yang harus diwujudkan. Kemudian, Prodis jelas membreakdown visi itu dan menerjemahkan menjadi creativepreneurship, ya, creativepreneurship. Dan hal ini tentu saja tidak hanya mengajari mahasiswa untuk menjual barang, memproduksi barang, bagaimana memasarkan, tidak sampai seperti itu. Tetapi yang terutama adalah membangun jiwa kewirausahaan. Nah, kalau kita lihat, mungkin Bu Umami atau dosen lain sudah menyampaikan bahwa kita ingin membangun jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan itu seperti apa? Yang pertama adalah sikap kreatif dan inovatif, ini jelas. Ya. Sikap kreatif harus dibangun dari dini. Kemudian yang kedua itu sikap percaya diri. Ya, percaya diri, jujur, dan dapat dipercaya. Nah, ini juga sikap yang harus dibangun. Namanya jiwa kewirausahaan ya harus jujur, harus dapat dipercaya, harus percaya diri, harus berani ngambil risiko. Ya. Kemudian sikap lain lagi apa? Selalu ingin maju, bekerja keras, tekun, disiplin, mandiri. Kemudian apa lagi ya? Ya, punya komitmen. Punya komitmen. Sehingga sebetulnya seandainya nanti kalian tidak menjadi seorang wirausaha, tetapi menjadi seorang pegawai negeri, tapi jiwa wirausaha ini melekat, ya, karena kita butuh pegawai pemerintah yang mempunyai jiwa itu untuk membangun negara ini lebih baik, ya. Nah, sehingga wah saya itu ingin jadi pegawai negeri Pak, sehingga saya tidak tertarik dengan pembangunan jiwa kewirausahaan itu salah. Ya, coba kita lihat presiden kita, Presiden Jokowi itu berasal dari mana? Dia seorang wirausaha mebel kan? Ya. Sehingga jiwa ini dibawa saat beliau menjadi presiden. Nah, ini yang terutama ingin kita bangun. Kemudian apakah seorang yang punya jiwa wirausaha itu harus jadi pengusaha? Siapa yang mengharuskan? Kalau Anda memang jadi pegawai pun tidak apa-apa, tapi jiwa wirausaha itu harus ada. Syukur-syukur memang kita melahirkan pengusaha-pengusaha muda, pengusaha-pengusaha yang memang tumbuh ya. Karena di negara kita itu sumber daya alamnya luar biasa, SDM-nya luar biasa, tetapi kita kenapa tidak bisa memproduksi suatu produk yang bisa dijual di tingkat internasional? Kalau kita belajar wirausaha, mungkin Bu Mami juga sudah menyampaikan ya bahwa negara Cina itu luar biasa. Saya punya buku tentang
bagaimana Cina itu berkembang. Ini mungkin bisa dibaca. Ya. Nah, negara Cina itu dulu waktu saya kecil, kalau ada mainan itu mesti merek Cina. Mereka waktu itu, biarpun belum mengenal teknologi yang sekarang, tapi mereka memproduksi dengan jumlah banyak dan dijual di seluruh dunia. Membuat mainan waktu itu, mainan cuma itu kitiran itu yang diputar-putar dari plastik itu, dan dilepas bisa terbang itu. Itu made in China. Sehingga waktu itu, saat saya kecil itu tahun 70-an itu, mereka sudah mempunyai kebijakan memproduksi barang sebanyak mungkin dan dijual dimanapun. Sekarang pun sama kan, saat teknologi berkembang, mereka memproduksi handphone, sehingga handphone ini pun dijual di seluruh dunia dengan harga yang terjangkau dan murah, kualitas luar biasa. Mobil juga sama, dan semua produk-produk itu menarik ya, untuk dibeli atau menarik untuk diteliti. Baik. Nah, kemudian kalau kita bicara wirausaha itu tidak harus kaya dulu ya Bu Mami ya, tidak harus kaya dulu, tapi yang jelas ya, kita bisa baca peluang. Kalau dulu Bapak saya itu mengatakan uang itu loh cutting sliver. Uang itu loh cutting sliver di jalan itu, tapi tidak semua orang bisa lihat uang itu. Nah, ini untuk menumbuhkan jiwa wirasa. Bapak saya yang seorang guru itu mengatakan seperti itu, bahwa uang itu cutting sliver. Cutting sliver itu di mana-mana ada uang. Kalau Bob Sadino mengatakan, selama orang itu masih punya anus, berarti jual makanan pasti laku. Prinsip-prinsip seperti itu ya. Itu sederhana sekali, tapi filosofi itu bisa dipakai bahwa uang itu ada di mana-mana dan tidak semua orang melihat. Nah, untuk itu kami mengapresiasi ya Bu Umami, teman-teman yang lainnya. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas penyelenggaranya event ini. Khususnya Bu Umami yang ditugasi oleh pimpinan sebagai koordinator kuliah kerja usaha KKU. Dan juga kepada para panelis ya, ada Mas Fandi tadi saya lihat, dan ada Mas Faiz. Ya, terima kasih sudah mau bergabung. Kemudian Mbak Delita nanti jadi moderator. Mbak Delita tadi juga saya lihat ya, itu sampingnya Bu Mami. Kemudian Mbak Hilda yang sejak awal tadi mengawal acara ini sehingga berjalan secara baik. Panitia semuanya, terima kasih yang rajin menghubungi saya. Pak Tias ini agak molor sedikit, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, yang namanya acara itu ya memang harus luas. Semua panitia, terima kasih. Kemudian khususnya karena ini katanya Bu Mami tadi kolaborasi dengan Prodil TI. Nah ini juga harus dorong Bu Mami ya. Mahasiswa harus berkolaborasi, tidak hanya monodisiplin, tapi harus antar disiplin, multidisiplin. Ya, jadi kamu juga harus bergaul dengan apa ya, dengan prodi lain. Cari pacar juga jangan ilkom gitu ya, tapi cari pacar prodi lain ya, karena memang multidisiplin ya. Ya harus multidisiplin, kerjasama dengan prodi lain. Nah ini melibatkan tadi Bu Mami mengatakan Mas Albir ya, Albir Karim Susanto. Terima kasih Mas Albir yang sudah membuat platform pameran yang saya lihat luar biasa ya. Anda bisa masuk ke dalam suatu gerbang melihat produk-produk kreatif dari mahasiswa ilmu komunikasi. Mungkin TI pula belum melakukan ini. Nah, kemudian bisa nanti Mas Albir Karim ini bisa menyampaikan ke Kaprodi TI ya. Jadi di sana pun bisa melakukan hal yang sama. Kemudian tidak lupa Bapak Ibu dosen yang mengapu mata kuliah KKU, jadi yang sudah mengajari dan membangun sikap kewirausahaan, dan juga saya terutama juga mengucapkan kepada TVku, nah, TVku Mas Direktur Heavy Pamungkas itu ya, karena tanpa TVku mungkin tidak bisa disiarkan kepada masyarakat yang lebih luas.
Oke, baik. Jadi saya cuma diberi waktu 5 menit dan saya tidak sebagai panelis sehingga enggak boleh ngomong panjang lebar. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara event virtual KKU resmi dibuka dan semoga berjalan dengan baik dan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan Mbak Ilda. Baik, terima kasih Pak Tias. Walaupun hanya 5 menit, tapi banyak yang bisa kita petik dari sambutan Pak Tias. Nih, salah satunya, membangun jiwa kewirausahaan itu harus memiliki jiwa kreatif, inovatif, percaya diri, jujur, dan dapat dipercaya, selalu ingin maju, dan punya komitmen. Serta wirausaha itu nggak harus nunggu kaya dulu ya Pak, tinggal kita bagaimana melihat peluang yang ada di luar. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke pemateri satu nih, ke KKU ini kan virtual, jadi biar teman-teman besok 3 hari ke depan lancar nih, kita lihat dulu nih, tutorial virtual exhibition. Silahkan Mas Operator. Hai teman-teman, selamat datang di Panduan Akses Virtual Talkpreneur Exhibition. Pertama, masukkan link atau scan barcode yang ada di poster. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, klik OK mengerti. Jika kalian mengakses melalui smartphone, kalian dapat mengontrol melalui layar smartphone kalian. Untuk yang mengakses melalui PC, kalian dapat melihat panduan di layar ya. Nah, di tampilan utama, kita akan diarahkan masuk ke hall 1. Di exhibition ini, terdapat 2 hall dengan 10 stand luaran kuliah kerja usaha. Yuk, kita masuk ke hall 1. Di tengah hall, kalian dapat melihat cuplikan video mengenai webinar dengan mengklik tombol play. Kalian dapat mengelilingi hall untuk mengunjungi stand yang tersedia. Kita coba kunjungi stand pertama ya. Untuk mengetahui informasi stand, kalian dapat klik logo di stand tersebut dan akan muncul profil perusahaan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, bisa kunjungi Instagram atau menghubungi nomor telepon yang tersedia. Di meja stand, terdapat katalog yang dapat kalian lihat juga dengan klik pada gambar yang tersedia. Kalau teman-teman menyukai stand tersebut, bisa loh klik tombol like-nya dan share agar teman-teman lain mengunjungi stand ini. Kalian juga dapat mengirim pesan dan bertegur sapa dengan pengunjung lain di exhibition ini. Bila kalian sudah mengakses ke akun Google. Profil kalian juga dapat diubah di tombol sebelah kanan. Kita juga dapat mengatur kualitas grafik dan mengetahui informasi mengenai pembuat virtual exhibition ini. Berikut panduan akses virtual Talkpreneur Exhibition. Dan jangan lupa mampir di semua stand ya. Hai teman-teman, selamat datang di panduan akses. Oke, itu tadi ya teman-teman video tutorialnya. Tapi tenang aja, kalau teman-teman masih belum jelas atau kayaknya, aduh aku pengen diulang, nanti sebelum Q&A akan diulang lagi. Oke, masuk dalam acara inti nih. Saya mau panggil dulu partner saya, Mbak Delinta. Halo, Hilda. Halo, Mbak Delinta. Gimana? Sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat nih. Gimana sama Hilda? Semangat nggak hari ini? Alhamdulillah, semangat banget untuk menemani Mbak Delinta sebagai moderator memandu acara ini. Baik, saya silakan Mbak Delinta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Hilda, yaitu MC kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Delinta Thalia, mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Dianuswantoro, selaku moderator yang akan memandu sesi acara pada webinar Talkpreneur Exhibition Skill Up Your Business.
Dan sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu dosen Ilkom Udinus serta para panelis dan tentunya dengan teman-teman yang sudah berpartisipan dalam acara webinar pagi hari ini. Dan saya akan menjelaskan sebenarnya webinar apa sih ini? Talkpreneur Exhibition merupakan salah satu rangkaian acara dalam pameran kuliah kerja usaha luaran dari mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Komunikasi Udinus yang diikuti oleh 20 produk atau hasil karya mahasiswa dan diharapkan nantinya melalui kegiatan KKU ini, para mahasiswa dan mahasiswi dapat mempersiapkan bahkan terjun langsung di dunia wirausaha. Kewirausahaan merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Sesuai dengan visi dan misi Udinus, yaitu kita dapat mengeluarkan nih mahasiswa dan mahasiswi sebagai entrepreneur tentunya dengan visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Dan semua hal yang dilakukan seseorang tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, pada hari ini akan ada panelis yang sangat luar biasa pastinya untuk membagikan pengalaman, share mengenai skill up tentunya, dan mengembangkan bisnis sampai saat ini. Sebelumnya saya ingin membacakan tata cara dalam webinar pagi hari ini. Yang pertama yaitu, panelis memiliki waktu penyampaian materi selama 30 menit. Kedua, setelah panelis menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya-jawab di sesi terakhir. Dan bagi yang ingin bertanya pada sesi tanya-jawab ini, silakan memanfaatkan kolom komentar di Zoom chat yang nantinya akan dibacakan oleh moderator, yaitu saya sendiri pastinya. Demikian tata cara selama webinar ini berlangsung. Selanjutnya, pasti nih teman-teman udah nggak sabar ya, siapa sih dan apa sih yang akan disampaikan oleh para panelis pada pagi hari ini. Tapi tunggu dulu, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Dan saya akan membacakan profil dari panelis kita hari ini. Yang pertama adalah Fandi Nugroho Lutfi, SST, atau akrab disapa dengan Fandi. Ia merupakan CEO dan founder dari PT Sinergi Mitra Teknologi atau Sinematek. Ia terjun di dunia industri kreatif sejak tahun 2019. Hingga akhirnya bergerak di dunia animasi pada tahun 2013 dan mendirikan studio animasi pada tahun 2016 lalu. Dan di tahun 2019 ini, ia mendirikan Wifi Indonesia atau sebagai platform yang akan membantu wisatawan domestik dan internasional mengenal sejarah dan budaya dengan cara yang berbeda. Langsung saja kita sambut kepada Mas Fandi, kami persilahkan. Selamat pagi Mas Fandi. Selamat pagi Mbak Delita. Ya. Oke. Selamat pagi semuanya, teman-teman semuanya. Ya, pagi, Kak. Ya. Pagi. Oke. Okay. Oke, saya langsung ke materi atau bagaimana, Mbak Delinda? Boleh nih, Mas Fandi, boleh mungkin sedikit menceritakan dulu bagaimana baru masuk ke materi. Karena kan pasti teman-teman di sini khususnya yang tertarik di dunia animasi itu kepo banget nih sama Mas Fandi gimana sih? Dan sebenarnya Mas Fandi itu seperti apa nih? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Delinta. Teman-teman sekalian, mungkin saya sapa dulu Pak Tias, teman-teman Bapak-Ibu dosen Ilmu Komunikasi Udinus, kemudian panitia dan mahasiswa, terima kasih sudah diajak untuk bergabung, untuk sharing pagi hari ini, dan untung hari ini pas waktunya juga pas luang karena kemarin satu hari full sampai malam dan besok harus keluar kota, jadi waktunya dileleh pas. Nah, jadi saya mungkin akan kenalan dulu teman-teman, walaupun tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Delinta. Saya Fandi. Saya fokus di concern di pendidikan vokasi yang mungkin ini berbeda dengan teman-teman sekalian. Apa namanya yang mungkin jalurnya
ada yang mahasiswa jalur S1, tapi kalau saya tidak mengenyam pendidikan S1, tapi ke diploma. Jadi dari SMK, kemudian ke diploma, sampai sekarang pun juga masih tetap di jalur vokasi, sehingga kompetensi itu sudah harus saya tekuni dari bangku SMK. Ya, yang tadi disampaikan Mbak Delinta, memang saya di animasi sudah lama. Sejak tahun 2010 saya sudah membantu. 2010 itu saya masih kelas 2 SMK. Kemudian karena saya ikut magang waktu itu di perusahaan animasi besar di Yogyakarta, walaupun sekarang sudah tutup, tetapi waktu itu saya diberi kesempatan untuk ikut mengerjakan 64 series film, 64 episode ya, 64 episode film animasi untuk televisi nasional. Nah, dari pengalaman itulah kemudian sekolah itu sambil masih SMK, tapi sudah menekuni profesi sebagai 3D animator. Nah, setelah itu lulus, selesai dari SMK, kemudian saya melanjutkan ke perguruan tinggi di salah satu perguruan tinggi Jogja, Politeknik Seni. Kemudian di sana juga saya nyambi akhirnya, mulai menekuni animasi kembali dari tahun 2011 itu. Dan saya tahun 2013 mencoba untuk mendirikan studio sendiri. Ya, waktu itu namanya Krek Motion Studio. Nah, di tahun 2013 saya mendapatkan dari karya, dari portofolio itu, saya mendapatkan apresiasi dari Indonesia ICT Award, INAICTA, oleh Kemenkominfo, kemudian INCREFES, Industri Kreatif Festival dari Kemenprin, kemudian Popcorn Asia, sampai dengan achievement yang saya dapatkan tahun itu yang paling membanggakan adalah saya mendapat undangan untuk hadir di Koka Cartoon Network, yang satu forum dengan Walt Disney, DreamWorks, dan Nickelodeon, dan studio-studio lain yang kita pasti kenal dan nonton animasi-animasi karya mereka. Nah, itu adalah salah satu capaian, tetapi saya harus memilih mau hadir ke Korea untuk menghadiri acara itu atau memilih untuk wisuda, dan akhirnya saya memilih untuk wisuda. Nah, ini adalah harus apa ya, kita pasti selama berkarir sebagai apa wirausaha, buat teman-teman itu juga pasti akan ada kebimbangan seperti itu. Nah, kemudian itu saya masih masa kuliah sampai dengan akhirnya 2017 saya membangun perusahaan dengan teman-teman itu namanya Cinematek. Itu juga salah satu konsentrasi saya di interaktif media untuk terkait dengan animasi, games development, aset, dan lain-lain. Sampai dengan sekarang berkembang menjadi apa namanya, platform dan startup yang nanti akan ada di materi saya. Itu Mbak Delinta, perjalanan singkatnya seperti itu. Nah, oke, untuk materi saya izin share screen sendiri ya, teman-teman. Oke. Sudah kelihatan ya di layarnya teman-teman sekalian? Sudah, Mas. Aman. Oke, sudah. Oke. Oke, bisa saya mulai. Jadi teman-teman sekalian, dari cerita saya yang tadi, awal bagaimana saya membangun diri, awalnya memang saya membangun diri bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang sebetulnya dari awal saya termasuk mengkategorikan diri saya menjadi orang yang buta terhadap kewirausahaan. Karena dimulai dari SMK, dari masa sekolah SMK, kemudian usia 19 tahun, 20 tahun saya sudah mendirikan studio sendiri animasi dan ada beberapa proyek besar yang akhirnya saya bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan pendapatan. Artinya saya rekrut teman-teman jadi animator, jadi desainer, dan lain-lain. Itu menjadi cara belajar saya sendiri yang waktu itu tanpa mentor sama sekali. Nah, ini nanti akan saya bahas di sini. Nah, di paparan saya akan membahas soal entrepreneur fundamental. Jadi teman-teman yang tadi yang produk-produk dari KKU ya, itu saya rasa perlu adanya fundamental ini. Dan bagi teman-teman yang akan memulai usaha itu juga perlu memiliki informasi fundamental seperti ini sebagai langkah awal teman-teman. Saya dulu tidak ada yang mengajari kalau saya mau melangkah menjadi wirausaha itu saya harus bagaimana, itu tidak ada yang ngajarin, dan toh itu sudah sangat berbeda.
2010 dengan 2021 itu kan sudah sangat jauh dan teknologi sudah berkembang dengan sangat cepat gitu ya, dan bahkan move setiap 3 bulan sekali itu ada teknologi baru seperti itu, sehingga ini masih cukup relevan kita sesuaikan atau saya sesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Nah, tadi sudah saya perkenalkan, ini beberapa kegiatan profesional saya waktu 2016, saya selesai dari ITB, saya diminta untuk membantu di bisnis dan karir centernya di Politeknik Seni Jogja 2016, kemudian saya resign di tahun 2019. Tetapi waktu saya bekerja di sana, diminta membantu, saya juga 2017 diajak teman-teman untuk mendirikan satu perusahaan namanya Sinergi Mitra Teknologi Sinematek, dan memang salah satu bisnis activity-nya itu adalah di media interaktif, animasi nanti ada di sini. Kemudian ada beberapa ide sesuai dengan kondisi saat itu di tahun 2019, kemudian kami mendirikan Wifi Indonesia. Wifi itu bukan jaringan ya, tapi wisata virtual Indonesia. Waktu itu 2019 kita sama sekali tidak ada informasi terkait dengan COVID yang akan menjadi pandemi pada tahun 2020 ya. Tapi 2019 kami sudah membuat itu, kita sudah mungkin kebetulan saja kita memprediksi next mungkin orang akan berwisata secara virtual. Kami memprediksi itu dan mungkin kebetulan sekarang kita juga tahu kondisi wisata juga masih sangat terdampak, masih loss, masih belum bisa bangkit walaupun masih berusaha, tetapi dianjurkan berwisata secara virtual. Nah, ini yang jadi ide yang sebelum ada pandemi dan sekarang akhirnya semuanya ke sini. Walaupun ini proyek ini sempat saat ini sempat ke postpone karena menunggu beberapa hal. Nah, kemudian dengan adanya pandemi 2020 ini sebetulnya 2020 saya membangun yang namanya vokasi.id yang itu adalah program subsidiary program dari Sinematek, yang satu gagasan ide yang ini akan menjadi startup. Ini adalah startup yang memang bergerak di bidang teknologi, di bidang edukasi yang nanti akan berbasis secara teknologi. Yang mungkin teman-teman saat ini lakukan juga, pendidikan pun juga masih menjadi salah satu sektor yang loss ya, salah satu sektor yang masih terdampak, belum bisa tatap muka, kuliah masih jarak jauh. Makanya tadi Pak Tias menyampaikan mahasiswa-mahasiswa yang saya rindukan itu kan memang benar-benar rindu ya dengan suasana di kelas, nongkrongnya, kemudian pembelajarannya, diskusi dan lain-lainnya. Nah, selain itu saya juga di Semarang sebagai aktivis tahun 2019 sampai 2024 saya sebagai Sekjen Sekon Semarang Kreatif Konten, kami diminta membantu pemerintah Kota Semarang untuk memajukan atau membangun ekosistem industri konten animasi game di Kota Semarang. Karena saya sudah lama merantau di luar Semarang, 2019 baru pulang ke Semarang. Nah, kemudian 2019 sampai 2024 juga saya mendapat SK dari Pak Wali Kota di bidang teknologi dan inovasi di Forum PEL, Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Semarang. Yang ini terkait dengan UMKM, yang mungkin itu juga nanti akan membantu produknya teman-teman juga. Kira-kira ada permasalahan apa di produk-produk yang baru muncul, yang kelasnya masih kelas UMKM, harus seperti apa, dan lain-lain. Ini tugas-tugas saya di PEL terkait dengan bidang teknologi dan inovasinya. Nah, ya ini adalah Sinematek saya dirikan 2017. Waktu itu kami, saya sedikit bercerita, ini cerita ini adalah cerita pengalaman saya. Jadi saya sharing cerita pengalaman saya bagaimana membangun. Tetapi saya yakin setiap usaha pasti punya cerita yang berbeda-beda, punya cara yang berbeda-beda, punya treatment yang berbeda-beda. Ini saya yakin. Nah, kalau saya mendirikan Sinematek 2017, waktu itu memang kami sebagai Microsoft Authorized Education Partner. Waktu itu kami diminta membantu Microsoft, saya dipanggil di Microsoft Indonesia di Jakarta, kami diminta untuk membantu solusi-solusi, software solution yang kira-kira apa yang bisa membantu ke pendidikan. Jadi dari awal saya memang fokusnya di pendidikan. Kemudian Sinematek bisnisnya, aktivitinya ada di management system, interaktif media, sampai dengan teknologi development.
Kemudian vokasi kami dirikan founded in 2020. 2020 kami dirikan karena pandemi. Jadi karena pandemi pendidikan ada masalah, khususnya saya mengejar di pendidikan yang vokasi, yang SMK, ada masalah di situ terkait dengan pembelajaran. Kemudian kami membantu mereka dan ini pun juga cukup cepat pengembangannya. Jadi scaling up-nya juga sekarang kita sedang menyiapkan untuk scale up yang lebih masif lagi, yang lebih besar lagi, karena ternyata respon dari anak-anak, dari sekolah juga cukup baik. Kemudian kami juga membangun lini bisnis baru, yaitu software bisnis. Jadi softwarebisnis.com dan Vokasi ini adalah subsidiary dari Cinematek, yang mereka kita biayai, Vokasi kita biayai, software bisnis kita biayai dari Cinematek, yang mereka akan berjalan pada lini bisnis yang masing-masing. Nah, kalau software bisnis itu pada software solution di ERP system, POS, finance, dan lain-lain yang terkait dengan komputerisasi atau teknologi point of sales dan lain-lain. Jadi dua anak perusahaan dari Cinematek ini punya segmentasi yang berbeda-beda. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah satu fundamental yang teman-teman harus kuasai pada saat ini. Nah, ini belum tentu design thinking ini bisa jadi tahun 2010 belum muncul design thinking ini, tapi ini muncul ketika memang teman-teman startup sudah mulai muncul, kemudian menjamur di mana-mana startup, sampai mungkin saat ini juga teman-teman mengikuti drama Korea startup itu kan, yang sandbox di Korea. Nah, kemudian inilah yang akhirnya sebagai acuan bagaimana kita harus memiliki proses atau cara berpikir untuk menjadi seorang wirausaha pada zaman sekarang. Nah, teman-teman harus betul-betul menguasai problem yang ada di masyarakat. Kalau teman-teman mengawali usaha tidak didasari dengan problem yang itu membantu, itu mungkin bisa hidup, bisa berkembang, bisa, tapi mungkin tidak akan bisa secepat yang mampu menjadi solusi bagi satu masalah. Nah, kemudian teman-teman mengidentifikasi problem itu sebetulnya apa sih yang menjadi masalah di situ, itu apa, kemudian solusinya itu bagaimana. Teman-teman punya ide di situ. Setelah punya ide, kemudian teman-teman membuat prototipe, kemudian kalian testing. Prototyping itu berupa MVP, minimum viable product itu ya. Nah, setelah itu pasti dari produk prototipe atau MVP yang teman-teman lempar ke market, ke pasar yang menjadi segmen teman-teman, itu nanti pasti akan ada feedback dari customer, feedback dari siapapun yang menjadi segmentasi kalian. Nah, feedback itulah yang kalian juga harus diidentifikasi ulang. Kira-kira customer ada keluhan seperti ini, ada feedback seperti ini, berarti ada masalah di produk saya nih. Kira-kira apa yang harus saya sempurnakan? Jadi design thinking proses ini tetap saya gunakan sampai sekarang. Setiap develop apapun tidak harus produk berbentuk teknologi, tapi produk berbentuk kuliner, makanan, atau sekarang yang lagi ngetren coffee shop gitu ya. Terus kemudian produk-produk tadi ada kosmetik, itu pun tetap ini dilakukan, design thinking proses ini dilakukan. Karena design thinking proses ini sebetulnya dasar cara kita berpikir, bukan pada produk, tapi bagaimana kita mampu melayani customer, gitu, mampu menyelesaikan permasalahan dari customer. Nah, teman-teman juga harus punya kompetensi, harus punya insting, analisis situasi dan potensi pasar. Nah, ini ada dua istilah nih di industri anak muda sekarang, ada dua istilah seperti ini, red ocean dan blue ocean. Nah, teman-teman harus analisis pasar. Kalian harus analisis pasar. Sebetulnya produknya kalian itu berada pada red ocean atau blue ocean. Terus apa bedanya red ocean dan blue ocean? Nah, red ocean kalian tuh ikannya sedikit tapi yang mancing banyak. Tahu ya maksudnya? Ikannya sedikit tapi yang mancing banyak. Pasarnya sedikit tapi produknya yang menyasar ke pasar itu banyak sekali itu. Nah, berbeda dengan blue ocean. Pasarnya masih sangat terbuka lebar, tetapi yang mancing masih sedikit atau baru kalian doang nih yang mancing di pasar itu. Misal pasar kita sama-sama mahasiswa nih, sama-sama mahasiswa di Udinus. Nah, kemudian sama-sama membuka usaha coffee shop. Ya, coffee shop menjamur di mana-mana di sekitar Udinus. Pasti yang ketangkep kan ikannya juga dibagi-bagi kan. Nah, itulah yang dimaksud red ocean. Red ocean itu betul-betul sudah banyak kompetitor.
ikannya sudah sedikit, customer kita sudah sedikit, tapi kompetitor kita semakin banyak. Ya tinggal nunggu waktu aja kalau kayak gitu. Kapan harus gulung tikar? Karena ikannya sudah habis nih. Pasarnya sudah habis, sudah kebagi-bagi kemana-mana. Kompetitornya sudah masuk terus, tapi pasarnya sudah hilang. Nah, berbeda dengan Blue Ocean, teman-teman harus punya analisis seperti ini. Selain dengan kompetensi untuk membuat satu produk, teman-teman yang sekarang menurut saya wajib yang dimiliki teman-teman adalah kemampuan untuk menganalisa. Kemampuan menganalisa pasar, menganalisa potensi, menganalisa customer, kemudian keuangan dan lain-lain. Ini saya rasa sangat sangat penting bagi saya, itu wajib kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa seperti itu. Nah, proses identifikasi teman-teman itu bisa dilakukan dengan yang namanya business model canvas atau lean canvas. Saya yakin teman-teman juga sudah diajarkan tentang ini, atau mungkin bahkan ada yang sudah tahu tentang business model canvas atau lean canvas, karena di lean canvas inilah teman-teman mengetahui sebetulnya problemnya apa. Ini ya yang ungu ini ya, problemnya apa, kemudian existing alternatifnya itu seperti apa, ya, alternatif saat ini seperti apa, solusi yang teman-teman buat seperti apa, kemudian unique value-nya itu dari produk teman-teman apa, ini customer segmennya itu siapa, itu semuanya ada di sini semuanya. Sampai dengan cost structure-nya, cost-nya itu habis untuk apa saja, operasional dan lain-lain. Kemudian yang paling penting yang namanya bisnis ya, kita yang namanya bisnis pasti kita sepakat untuk mendatangkan keuntungan. Nah, revenue stream kita, keuntungan kita, pendapatan kita itu kira-kira dari mana saja dan jumlahnya berapa. Itu semuanya ada di proses identifikasi ini. Kalau teman-teman sudah bisa mengidentifikasi proses ini di lean canvas ini, saya yakin bisnis teman-teman on the track. Walaupun agak keseret-seret, tapi teman-teman, oh sebetulnya ini hanya butuh waktu, hanya butuh kecerdikan di strategi marketingnya, hanya butuh kecepatan untuk follow up customer-nya. Jadi, tetapi panduan guideline untuk bisnis teman-teman itu sudah on the track dengan adanya ini, berarti sudah ada panduan seperti harus seperti apa gitu ya. Ini proses identifikasi. Nah, kemudian yang harus teman-teman lakukan jika ingin scale up, scaling up, bahkan jika mau mulai sebuah produk atau sebuah usaha, yang paling penting adalah market size. Teman-teman harus mampu menghitung seberapa besar sih potensial pasarnya, sehingga saya menjual satu produk ini tuh betul-betul bisa BEP, break even point, bisa modal yang saya keluarkan itu bisa kembali dalam berapa lama, kemudian saya bisa hidup dalam berapa lama. Nah, ini market size ini dapat dihitung. Ada istilah yang namanya TAM, SAM, sama SOM. TAM itu total available market, itu potensi pasar secara keseluruhan. Misal contoh, teman-teman bikin satu produk minuman, segmennya siapa nih, anak muda yang di Semarang, yaudah hitung aja anak muda yang di Semarang berapa. Lihat data yang ada di BPS, Badan Pusat Statistik, sebagai acuan kita menghitung potensi pasar kita. Nah, kira-kira potensi pasar yang kemungkinan dapat dicapai pada area terjangkau yang bisa kita jangkau itu seberapa, itu namanya SAM, Service Available Market. Misalkan, segmen saya sebetulnya di keseluruhan Semarang, tapi saya ingin menjangkau di kecamatan Semarang Tengah saja. Nah, itu bisa. Itu yang saya fokuskan di situ. Kemudian SOM, Service of Channel Market atau Share of Market-nya. Ini persentase pembagian pasar dengan kompetitor. Ini bersifat asumsi. Nah, kira-kira di satu area ini, satu kecamatan ini, sudah ada produk yang serupa dengan produk saya belum? Kalau sudah ada berapa yang sudah jualan di situ? Atau sudah ada produk yang serupa? Sehingga saya punya sharing market berapa persenan gitu. Nah, jadi kita bisa menghitung. Analisis ini sangat penting buat teman-teman jika ingin memulai atau scaling up bisnisnya teman-teman. Jadi kalau market size kecil, jadi jangan seneng dulu. Jangan seneng dulu kalau bisa bikin produk yang enak. Itu enak kan menurut kalian, tapi apa itu disukai sama customer kalian kan gitu. Nah, jangan-jangan customer-nya nggak suka. Nah, kalian bikin produk kan buat customer, bukan buat kalian sendiri yang menikmati itu kan enggak. Nah, ini sangat sangat penting. Kira-kira persentasenya seperti apa sih? Apakah potensi saya besar atau kecil?
jangan-jangan orang nggak mau di bisnis di sini itu karena potensinya kecil, kemudian modal yang dikeluarkan tidak seimbang, tidak sesuai, bahkan tidak kembali menjadi BEP, kan seperti itu. Ini pentingnya analisis market size. Nah, ini contohnya, saya berikan contoh ilustrasinya. Contoh nih, produknya kopi regal, katakanlah kayak gitu. Segmennya usia 16-30 tahun yang masih seneng sama minum kopi-kopi yang kayak gini. Harganya di 20.000. Nah, temnya 20.000 orang. Kemudian semnya di 10.000 orang, share of market-nya 50%. Saya ambil 5.000 dengan asumsi di area situ yang jual coffee regal itu cuma 2. Jadi kita bagi share of market-nya asumsinya 50%. Sehingga jika dihitung, ini ada cara hitungannya. Market size-nya N kali MS kali P kali Q. Nah, ini ada keterangannya di sini ya. Nanti kemarin saya sudah share materi ini ke teman-teman sekalian, nanti bisa dipelajari dan bisa dikopikan. Panitia nanti bisa di-share materi ini sehingga bisa jadi acuan. Nah, kemudian saya ambil 10.000 kali 50% kali 20.000 ini yang temp ya, price-nya 20.000 itu price, 10.000 ini adalah semnya, 50% adalah somnya, 20.000 price-nya, dan 12 ini adalah kuantitas pembelian dalam 1 tahun. Kira-kira satu orang itu sebulan kita asumsikan belinya sekali, 2 kali 12. Nah, sehingga pendapatan, potensi pendapatan kita itu adalah 1,2M. Apakah ini muluk-muluk? Bagi saya tidak. Kalau teman-teman seorang wirausaha, seharusnya angka segitu nggak angka muluk-muluk dong. Kalian pengen usaha, pasti juga pengen mendapatkan keuntungan dan pengen memberikan pelayanan yang terbaik buat customer. Sehingga ketika customer suka, kemudian juga beli terus-menerus menjadi loyal, menjadi customer kalian menjadi loyal, angka segini saya rasa tidak muluk-muluk, bahkan mungkin harusnya lebih. Nah, angka ini adalah acuan teman-teman untuk, oh ternyata potensi pasar saya itu sekian, sehingga model yang saya keluarkan sekian itu bisa kembali dan bisa mendapatkan keuntungan sekian. Gitu. Nah, teman-teman juga harus melakukan analisis kompetitor teman-teman yang tadi masuk dalam share of market. Jangan senang dulu jika tidak ada kompetitor, bisa jadi market size-nya terlalu kecil dan tidak layak secara bisnis. Jadi kalau di sekitar kalian atau produk kalian, oh iya nih nggak ada kompetitor nih, saya jalan sendiri di sini dan saya bisa dapetin customer sebanyak-banyaknya. Belum tentu. Bisa jadi orang lain sebetulnya sudah melakukan produk yang sama dengan kita, dan mereka sudah melakukan analisis market terlebih dahulu. Sehingga ketika mereka lihat kompetitornya, ketika mereka melihat marketnya, itu kecil dan tidak sesuai, istilahnya tidak profitable di situ. Sehingga mereka tidak menjalankan bisnis itu. Nah, jadi teman-teman, kalau nggak ada kompetitor, jangan seneng dulu jika tidak ada kompetitor. Bisa jadi market size kalian itu terlalu kecil dan tidak layak secara bisnis. Ini harus, namanya bisnis harus ada gas dan harus ada rem. Nggak bisa ngegas terus. Terus yang penting jualan, oh nggak bisa. Kalau kayak gitu nggak sehat nanti secara apa namanya bisnisnya. Nah, ada satu rumusan namanya kompetitor kuadran. Jadi tunjukkan nilai diferensiasi dengan kompetitor sehingga produkmu lebih unggul dari kompetitor. Ini pentingnya analisis. Di analisis ini teman-teman harus mampu, kalau kompetitor jualannya itu, kita sama-sama bikin coffee shop misalnya, sama-sama punya coffee regal, tapi coffee regal saya lebih enak loh. Enaknya kenapa? Mungkin karena kandungan komposisinya, kemudian gulanya gula dan macam-macam ya. Sekarang mungkin ngetrennya gula aren dan lain-lain seperti itu, atau ada toppingnya dan lain-lain. Nah, harus ada unique value-nya yang teman-teman bisa lebih unggul dari kompetitor. Ini ada caranya seperti ini. Nah, dan teman-teman, sebagai seorang wirausaha, itu saya rasa harus melakukan satu komunikasi. Kalau saya mengistilahnya itu, telinga kanan saya harus mendengarkan customer, telinga kiri saya harus mendengarkan mentor. Nah, customer dan mentor ini merupakan dua hal yang harus wajib kita dengerin, yang harus wajib kita dengarkan. Kira-kira mereka dari customer, dari sisi produk seperti apa, tapi dari sisi bisnis mentor bilang seperti apa. Nah, teman-teman harus punya dua hal ini. Tidak berarti bisnis berjalan itu sudah mulus-mulus saja, itu belum tentu. Bisa jadi nanti ada kompetitor baru yang lebih unggul. Nah, bisnis kita kan akhirnya, oh ya, market kita kebagi lagi.
Nah, di situ kita perlu gimana nih untuk saya bisa tetap survive, bahkan bisa inovasi-inovasi terus. Kita butuh yang namanya mentor. Jadi teman-teman juga dalam bisnis, apalagi baru mulai, wirausaha baru mulai, itu wajib bagi saya, wajib yang namanya itu mentoring. Wajib harus ada mentor. Mentor itu yang akan memberikan kalian masukan, insight, dan mentor pasti kan pengalamannya juga sudah banyak. Sehingga di bisnis ini sebetulnya profit atau enggak. Kemudian kendala kalian tuh di mana? Dan bagaimana penjualan kalian? Oh ternyata itu enggak. Jangan jual modelnya kayak gitu. Tapi model bisnisnya diganti seperti ini saja. Atau model bisnisnya mungkin dimodifikasi seperti apa sehingga customer tetap loyal dengan kita. Nah, teman-teman harus ada di tengah-tengah itu, bisa mendengarkan dari sisi customer yang itu juga teman-teman apa namanya penting untuk mencari pengalaman kira-kira customer ada masalah atau tidak dengan produk kita. Jika tidak ada masalah, ayo kita bareng-bareng sama customer, kira-kira kalau saya mau bikin produk seperti ini baru, teman-teman suka enggak? Diajak untuk berinteraksi, diajak untuk ikut membangun produk kalian. Misal mau ada produk baru, ya udah, ayo diajak untuk membangun produk baru itu. Bisa berupa dia menjadi testernya atau membangun komposisinya dan lain-lain. Itu saya rasa satu komunikasi yang baik antara customer dengan wirausahawan. Kemudian juga mentoring. Mentoring itu yang akan memberikan mentor, kemudian arahan, advice, kira-kira harus baiknya seperti ini, kondisi sekarang seperti ini, karena harus seperti ini. Ini sangat sangat penting di situ. Nah, saya rasa itu teman-teman sekalian, semoga dengan materi yang beberapa slide ini bisa menjadi dasar teman-teman untuk membangun usaha. Yang baru memulai juga ini sangat-sangat relevan, dan yang mau akan scale up ini juga sangat relevan. Jadi masih sama-sama baik yang mulai dan scaling up itu juga masih cukup sangat relevan. Dan thank you, terima kasih teman-teman sekalian atas atensinya. Kipita, silakan kalau mau ada yang kontak-kontak ke saya juga sering mondar-mandir kemana-mana, karena sekarang saya juga melakukan pengabdian juga di desa, juga di kampung saya itu ada petani banyak, petani rempah-rempah, petani pon-pon di sana panen kunyit dan temulawak, dan tadi saya lihat ada minuman herbal, itu mungkin ayo ambil bahan baku di tempat saya aja. Itu petani banyak sekali di sana yang harus diperdayakan. Nah, saya sekarang juga lebih banyak membantu ke urusan-urusan yang petani atau pemberdayaan masyarakat. Itu terima kasih, monggo untuk forum tanya jawab saya buka. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Fandi untuk tanya jawab, mungkin akan diberikan di sesi akhir. Berarti di sini Mas Fandi sudah terjun di dunia animasi sejak SMK ya, Mas? SMK, iya, SMK. Perjalanan yang tidak singkat ya pastinya, ya itu pasti banyak banget struggle-nya dan harus survive, dan ilmunya nih benar-benar bermanfaat banget dan wow gitu ya Mas. Ternyata tadi banyak banget yang bisa kita terima tentunya dan bisa kita lakukan, khususnya buat teman-teman nih yang tertarik di dunia bisnis kayak gitu kan. Nah, karena tadi Mas Fandi juga menjelaskan mengenai red ocean, blue ocean, dan banyak lagi yang bisa kita pelajari di situ. Dan ternyata dari sharing Mas Fandi tadi, mentor dan customer ini adalah salah dua yang berperan penting gitu ya Mas ya? Betul. Dan tentunya kita juga harus berkolaborasi gitu kan, karena kita pasti tidak bisa berdiri sendiri. Pasti. Baik, terima kasih pasti. Mas Fandi atas materi yang telah dibagikan. Semoga bermanfaat. Ya. Untuk teman-teman di-keep dulu pertanyaannya, nanti akan ada sesinya nih untuk Q&A. Dan panelis selanjutnya yaitu seorang alumni Udinus yang bernama Faiz Auladi SIKOM, dan ia merupakan salah satu contoh yang kami anggap telah berhasil menjadi pengusaha luaran kuliah kerja usaha, yaitu adalah Mas Faiz. Halo Mas Faiz, owner Bellywise Semarang yang mulai merintis usahanya sejak kuliah nih ya Mas. Oke, bergerak di bidang food and beverage, dan restoran ini benar-benar tes untuk daging asamnya tuh khas banget, iya nggak sih Mas? Dan di sini pasti gitu. Warga Semarang tahulah ya Bellywise itu di mana dan apa. Jadi mungkin langsung saja kita sambut Mas Faiz, selamat pagi. Pagi, halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan, Mas. Selamat pagi buat Bu Umami, Pak Tias, TV-ku, terus teman-teman kuliah semua. Udah mau mempercayakan saya sebagai panelis yang awalnya saya mikir kok kurang pas sama apa acaranya, terus terus Bu Mami meyakinkan saya kalau semisal sharing-sharing aja pengalamanmu kayak gitu kan, beda sama panelis yang pertama kayak si Mas Fandi, bener ya? Mas Fandi itu kan background-nya lebih ke animasi, terus pendidikan, teori, dan lain-lain. Sebenarnya semua teori Mas Fandi yang disampaikan tadi saya sejalan sama saya, tapi kalau saya penerapannya lebih ke jalannya, bukan di teorinya kayak gitu. Ya walaupun saya menerapkan teori-teori tersebut, tapi kalau sharing pengalaman dari saya, lebih ke istilah kasarit corondelennya kayak gitu. Ini tadi saya ngasih PPT ke panitia. Nah, tuh beda banget kan. PPT-nya aja udah amburadul, maaf nanti kalau semisal ucapan saya, bahasa saya agak belepotan dan lain-lain. Karena ini juga pertama kalinya saya pakai Zoom, jadi mohon dimaafkan dan dimaklumi. Nama saya Faiz Yazid Auladi, background SMA, SMA 1, terus kuliah di Udinus, dosennya Bu Umami yang sering saya repotin, terus Pak Tias pernah ngajar saya juga. Awal mula usaha saya itu sebenarnya dari masa-masa SMA. Saya sering buka stand kecil-kecilan di Taman KB, terus di acara-acara kayak gitu. Tapi itu belum di tahap yang serius banget. Kalau semisal beda lah sama kayak sekarang tuh beda. Kalau semisal yang dulu itu lebih buat seneng-seneng aja, buat ketemu sama temen, terus lebih ke ini sih, kayak pembuktian sama teman-teman, sombongnya SMA ke teman-teman, nih lu saya punya usaha dan lain-lain kayak gitu. Yang ya menurutku itu semua di anak muda sebenarnya kayak hampir semua kayak gitu sih, kayak pengen punya pembuktian sama temennya, sama pacar, sama selingkuhan, sama siapalah, itu pasti ada rasa kayak gitu sih. Nah, terus next slide. Nah, ini awal mula bikin Beliwes itu sebenarnya dari KKI sama KKU itu. Waktu itu kan si Udinus punya dua pilihan magang. Nah, pertama yang KKI, industri, sama usaha. Saya pernah nyoba yang KKI, tapi kok ternyata kurang cocok sama saya. Jadi kebanyakan bikin laporan males, terus sering cabut dari tempat magang, terus habis itu nggak cocok sama lingkungan kerja dan lain-lain lah. Terus saya memutuskan untuk pindah ke ngambil KKU. Nah, kebetulan ngambil KKU bikin background SMA, dari background SMA kok kayaknya asik jualan lagi kayak gitu. Terus next. Masuk ke kantoran atau usaha. Nah, di sini banyak yang bilang kalau kantoran itu nggak enak, tapi usaha enak, terus kantoran enak, usaha nggak enak, dan lain-lain lah.
sebenarnya ada enak sama nggak enaknya masing-masing sih. Kalau di pengalaman saya kurang cocok kalau misal kerja kantoran dengan dokumen dan lain-lain, terus harus absen tepat waktu, ketemu rekan kerja yang mungkin nggak cocok sama saya, kayak gitu. Itu saya kebetulan anti banget. Ya mungkin beda sih sama teman-teman, kalau misal mau kantoran atau usaha itu terserah teman-teman kan. Kalau saya sih lebih suka sama usaha. Kalau usaha yang saya gelutin ini kebetulan di bidang makanan sama minuman, ya F&B lah, meliput F&B gitu. Kenapa saya nggak cocok dengan kantoran? Ya karena itu tadi. Terus kalau semisal usaha dibilang nggak enak, ya ada nggak enaknya juga. Kalau semisal enaknya itu bebas nentuin jam, bebas nentuin kita mau libur kapan dan lain-lain. Kalau semisal nggak enaknya ya sebenarnya 24 jam nonstop kita mikirin tentang usaha kita sih. Kalau semisal kantoran kan nggak, setelah selesai jam kantor terus pulang rumah istirahat, ya mungkin agak kepikiran sedikit, tapi kalau usaha itu lebih banyak mikir. Kita liburan aja juga pasti mikir, terus ini mau investasi dan lain-lain sebagainya, itu kan pasti juga kepikiran. Terus next. Nah, ini usaha saya, bisa dicek di Instagram aja. Kebetulan baru buka juga yang di Jogja. Awalnya Bellywise itu ya dari KKU itu. Aslinya saya itu idenya buntu, waktu KKU itu buntu. Pengennya cuman usaha kecil-kecilan, tapi delelah kok ketemu apa teman-teman mentor terus partner buat sharing yang cocok, ya terciptalah nama Bellywise ini yang alhamdulillah sampai sekarang juga masih beroperasional di Jalan Wonodri Krajen. Itu spesialisasinya barbekyuan, buka smokehouse gitu, kita jualan daging asap. Yang mungkin pasarnya itu, kalau dari Mas apa PPT-nya yang panelis pertama tadi, Blue Ocean, Red Ocean, yaitu kalau menurut saya berada di, alhamdulillahnya saya berada di Blue Ocean yang sekarang, mungkin akan menjadi Red Ocean karena beberapa saingan juga udah masuk, terus di Semarang juga udah mulai buka satu-satu, walaupun apa sistemnya PO dan lain-lain. Nah, di sini Bellywise itu sebenarnya yang nyiptain nama juga bukan saya pribadi. Jadi dapatnya itu dari diskusi sama teman yang ikut juga. Terus makanan dan lain-lain, sebenarnya kalau dibilang saya dapat mentor atau enggak, terus terang saya enggak. Tapi saya nganggap semua teman atau semua yang ngobrol sama saya itu mentor. Jadi saya lebih suka memposisikan diri saya jadi kayak gelas kosong gitulah ya. Jadi kita tampung semua, nah, tapi tetap kita filter satu-satu isinya apa dan lain-lain. Jadi lebih enak kalau semisal kalian itu berpikir sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi orang bisa cerita ke kita, terus kita dapat ilmunya. Nah, itu satu-satu kita filter, dijadiin mana yang nyaman buat kita, mana yang enggak nyaman buat kita jalanin. Nah, kebetulan yang
saya dapetin dari mulai nama, terus sharing menu, dan lain-lain, itu pure semua dari teman-teman yang pernah saya ajak obrol, saya ajak diskusi. Ya, berlangsung dari SMA itu, terus kuliahan, lebih sering ketemu sama teman-teman baru, lebih banyak main, kayak gitu-gitulah. Terus next. Nah, ini banyak-banyak orang yang mikir bisnis itu start small atau start big. Kalau saya bilang, saya kebetulan startnya lumayan big sih. Dari alat dan lain-lain, itu perlu biaya yang mahal, tapi cukuplah buat nguras kantong gitu. Nguras kantong sama pikiran. Nah, itu bingung saya mulai dari situ. Karena kalau semisal saya start small kok penanggung, kalau start big kok ya modelnya belum ada, kayak gitu. Nah, itu bisa di next lagi. Nah, banyak orang pasti bilang kalau semisal terutama kayak di apa seminar-seminar gitu, kalian harus percaya akan proses dan lain-lain. Ya, obrolan-obrolan kayak gitulah yang pastinya sering teman-teman dengerin. Harus enjoy proses dan lain-lain kayak gitu, yang mana pada awalnya itu saya juga ngerasa nggak relevan sama saya kalau misal proses dan lain-lain. Menurut saya kok kurang pas gitu loh. Nah, tapi setelah saya jalanin, ternyata proses itu nggak basi sama sekali sih. Memang perlu ada proses, kayak semisal di awal itu saya buka di Sriwijaya, tapi ternyata dengan running yang kurang bagus, dengan tim yang kurang proper dan lain-lain, sempat ambruk, dan saya pindah di lokasi yang sekarang di Wonogiri ini. Banyak orang yang ngomong kalau misal proses itu butuh waktu dan lain-lain, ya pasti butuh waktu gitu. Tapi tinggal kitanya rela atau enggak berkorban sama proses yang akan kita jalanin. Kalau misal kalian bikin usaha, kalian harus tahu medannya, tahu tantangannya, tahu ya SWOT itulah, teori SWOT itu kayak gitu. Itu teori-teori basic yang pelaksanaan di lapangannya itu sangat berbeda ternyata. Kalau misal kalian enggak percaya omongan dosen ketika ngajar wirausaha, ya itu wajar karena kalian belum tahu, mungkin kalian belum tahu apa, mungkin teman-teman belum tahu proses yang dialamin yang asli gitu loh. Kalau semisal waktu itu diajar mata kuliah kewirausahaan, saya juga dengerin kuping kiri keluar kuping kanan kayak gitu. Ya sebenarnya saya mahasiswa yang kurang baik loh. Terus next. Modal usaha Beliwes, kalau semisal mau cerita itu, saya dapat empat sumber dana. Kalian bisa nyari utangan, cari lomba yang ada uangnya, sama nguras tabungan pribadi. Nah, kebetulan yang pertama itu tabungan pribadi. Kalau semisal tabungan pribadi itu, saya dulu background SMA itu pernah start jualan majalah, terus jualan makanan itu kecil-kecilan, terus percetakan juga. Percetakan tapi ya cuman undangan-undangan kayak gitulah. Nah, itu saya lebih suka saya tabung, terus enggak saya habiskan dalam sekali waktu kayak gitu.
Itu mindset yang perlu kalian tanemin, teman-teman tanemin sejak awal sih kalau misal mau usaha itu. Terus cari lomba. Saya start pindah dari Sriwijaya ke Wonogiri itu modal 15 juta itu dari lomba dari Jakarta Kementerian apa gitu, aku lupa, agak lupa namanya. Nah itu kebetulan juga menang. Nah terus buat start awal modal itu. Terus kalau semisal cari utangan, ya nggak munafik sih. Misal teman-teman kalian, teman-teman itu punya orang tua yang cukup oke ekonominya, yaitu kalian jadiin modal ya nggak masalah juga. Dan orang-orang itu start sesuatu nggak melulu harus modal awal kayak gitu, modal sendiri kayak gitu enggak sih, tergantung kondisi kalian aja. Kalau semisal saya ngomongin saya yang cara saya ke kalian mungkin belum tentu relevan buat kalian terima kayak gitu. Jadi karena itu kalau saya itu mikir kalau semisal kurang pas kalau semisal ngobrolin atau mengajarkan lah sebagai panelis kayak gitu, mengajarkan ke kalian tentang usaha kayak gitu, saya lebih suka diskusi kelompok kecil kayak 5 orang atau berapa orang lah, itu saya baru mau buka kayak gitu. Terus next. Next slide. Nah, ini SDM saya yang apa membesarkan nama Beliwes juga. Kalau saran saya sih treat SDM itu penting, sangat penting sebagai pengusaha. Kalau kalian mau ngobrol sama SDM harus kayak gimana, cari timing yang pas, harus perlu koordinasi sama SDM dan lain-lain. Nah itu penting banget kalian lakukan karena SDM itu ya tiang-tiang kalian. Kalau semisal usaha kalian udah mulai besar, itu kalian harus tahu kapan mulai keras sama SDM, kapan harus mulai lembek sama SDM. Itu kalau saya ngomong jam terbang sih. Enggak bisa sekali waktu kalian dapat mentor dan lain-lain langsung diaplikasiin. Kurang pas kalau di dunia F&B itu menurut saya kurang pas. Jadi harus jadi satu sama tim-tim kalian kayak gitu. Terus nge-treat biar treat SDM nular ke customer, biar omongan kita didengerin sama SDM. Terus nular ke customer, itu penting juga nge-treat. Jadi ada 2 pilihan tadi kan, kalian harus di tengah, jadi pendengar yang baik itu, terus sama SDM, sama customer. Ya sama-sama pentingnya, harus saling dengerin baik dari customer maupun dari SDM-nya. Terus next. Nah, ini maintaining cash flow itu pentingnya di sini. Jadi yang gambar warna-warni itu denah awal Beliwise. Yang agak jelek lah kalau bisa dibilang. Itu kenapa maintaining cash flow itu penting, yaitu buat pengembangan usaha kalian, buat
milih kalian tuh mau usaha yang kayak apa? Ada yang usaha sekali jadi terus gede hit and run itu. Kalau saya diajarin sama teman-teman itu bisnis hit and run kayak misal apa ya? Es kepal Milo atau es kepal apalah. Nah, itu terus kalian franchising banyak orang yang mau nge-franchise lah itu hit and run. Lah itu cash flow-nya pasti juga berbeda sama yang usaha saya yang saya lakukan. Kalau Beliwe sendiri lebih ke usaha yang kekeluargaan, cari untungnya bareng-bareng, cari investor juga nggak sembarangan, harus jaga nama brand-nya juga. Terus terang saya juga belum ada background akuntansi, terus keuangan itu benar-benar buta dari nol. Ketika awal mulai Beliwes, terus belajar cara laba rugi, neraca, dan lain-lain itu juga dari Beliwes juga. Trial and error menu, trial and error keuangan, trial and error pembukuan, dan lain-lain. Itu sejalan sama usahanya sih. Jadi kalau semisal usaha kalian apa, ya kalian bakalan belajar kalau semisal tantangannya tuh nggak di situ-situ aja. Kalau semisal FNB itu tantangannya lebih ke di lapangan, kayak semisal warga yang kurang suka, terus ada jatah preman dan lain-lain, ya kalian mau nggak mau harus belajar secara langsung. Jadi bakalan, mungkin awalan itu bakalan ribet, bakalan bikin dongkol, bakalan bikin males. Nah, kalau prinsipku dari awal, kalau semisal udah kadung apa jegur, ya mau nggak mau kan harus mentas lah dengan cara apapun kayak gitu. Makanya di cash flow itu paling penting kalau menurutku. Kalau yang denah yang agak bagus itu rencana setelah Jogja. Nah, dengan maintain cash flow yang cukup oke menurut saya, yang cukup nyaman buat saya, ya alhamdulillah saya juga dapat kesempatan buat buka di kota lain, buka di kota yang baru. Jadi boleh kalian start small atau start big, tapi yang paling penting cash flow itu sih, kalau menurut saya. Jadi kalian nggak harus pinter di awal dengan teori, tapi ketika prakteknya kalian bingung, kalian nggak nyaman sama lingkungan yang kalian hadepin, ya kalian bakalan hancur-hancur aja sih kalau semisal nggak bisa nyaman, nggak bisa adaptasi sama lingkungan kalian, entah lingkungan usaha, lingkungan kerja, atau lingkungan yang lainnya kayak gitu. Terus next, nah ini yang saya pegang, pentingnya investasi buat usaha itu ada macam-macam sih. Ya ini mungkin nggak relevan sama kalian, tapi saya cerita pengalaman pribadi saya aja yang masih seumuran jagung juga, sama-sama kayak kalian bikin usaha juga sama sih. Investasi baca pasar itu lebih ke kayak yang tadi diomongin sama panelis pertama itu, red ocean, blue ocean, yaitu membaca pasar kalian mau naruh barang kalian itu di mana, mau masarin produk kalian mau kayak gimana dan lain-lain. Terus alat itu lebih ke kalian mau belajar tentang apa dulu nih setelah bikin usaha. Terus banyak macamnya sebenarnya
kalau semisal ngomongin alat itu. Kalau saya kan lebih ke investasi di alat masak, di F&B. Yaitu saya belajar tentang kompor gas dan lain-lain, semuanya. Yaitu menurutku kalau kalian bisa baca alat yang kalian beli, terus bisa bongkar yang alat yang kalian beli, kos kalian akan lebih ringan. Maintenance kalian juga akan lebih ringan dibandingkan kalau semisal kalian manggil teknisi dan lain-lain, yaitu penting juga menurutku. Terus investasi tempat, kalau semisal usaha kalian udah well, terus cash flow kalian udah bagus, ya kalian bisa buka lagi ke tempat-tempat yang kalian punya pandangan baru lah buat tempat. Entah beli tanah, bangun rumah sendiri buat usaha, dan lain-lain. Itu lebih neken kos kalau misal kalian udah gede ke depannya. Terus investasi orang dan informasi. Itu penting buat kalian baca saingan. Saingan pasar kalian kayak gimana. Makanya banyak-banyak buat main keluar, buat sharing sama orang-orang baru, sama siapapun lah. Entah itu sama yang kalian bakalan anggap jadi saingan atau jadi teman buat sharing, itu terserah kalian. Yang penting tetap serawung sama orang, tetap tukar informasi sama orang baru, kayak gitu. Terus bisnis baru, lokasi kalian mungkin nggak apa, bakalan pada titik bosen. Semisal udah nguasain F&B, terus habis itu mau bikin apa lagi, ya kalian investasi itu pandangan bisnis baru, biar otak kalian juga nggak melulu tentang F&B dan nggak bosen. Nah, kayak gitu. Terus investasi pribadi, ya biasa. Kalau semisal uang kalian banyak, ya jangan dihabiskan buat usaha semua. Kalian harus juga ada investasi pribadi, entah beli emas, entah beli tanah, dan lain-lain. Nah, itu lebih ke istilahnya, kalau yang 5 poin atas itu kan lebih ke investasi, tapi bentuknya buat kesejahteraan tim, buat kesejahteraan SDM kalian. Nah, kalau yang investasi pribadi itu egoisnya kita. Kalau misal uang kita udah banyak, ya nggak menutup kemungkinan toh kalau misal mau beli tanah, beli apa. Nah, kayak gitu. Kalian harus juga harus mikirin diri kalian sendiri. Kalau misal mikirin SDM terus, ya nggak ada habisnya. Pasti itu sambil jalan. Nah, kayak gitu. Mungkin segitu aja presentasi yang agak berantakan dari saya. Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih buat teman-teman. Oke, terima kasih Mas Faiz. Jadi di sini Mas Faiz adalah alumni dari Udinus, dan Bellywise ini tercipta karena adanya KKU ya Mas? Akhirnya bisa sampai sekarang, dan justru malah menjadi sesuatu bisnis yang sangat luar biasa, karena akan buka cabang di Jogja dan kota lainnya juga ya Mas? Iya. Yeah. Keren sekali. Jadi dari dua panelis ini bisa kita ketahui bahwa masa SMA-nya tuh ternyata keren banget ya ini ya. Di saat teman-teman seusianya masih mungkin party atau mungkin jalan-jalan aja, shopping, tapi di sini Mas Fandi dan Mas Faiz sudah memulai apa ya? Terjun di dan mencari jati dirinya gitu. Dan Mas Faiz juga tadi menjelaskan mengenai investasi apa saja yang kita perlukan, seperti itu ya Mas ya. Di bisnis itu kita juga butuh yang namanya reward untuk diri sendiri, karena kita udah capek-capek nih kerja, masa iya kita nggak dapat apa-apa nih, kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Faiz atas ilmu yang sudah disampaikan ke teman-teman. Demikian seluruh materi telah disampaikan oleh para panelis. Dan ini mungkin sesi yang ditunggu-tunggu ya sama teman-teman, karena bakal ada Q&A. Dan kami menerima
3 pertanyaan. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung saja ketik di kolom Zoom chat dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri ya. Nah, sambil menunggu pertanyaannya nih dari teman-teman, silahkan simak video tutorial virtual exhibition dan selamat menyaksikan. Hai teman-teman, selamat datang di panduan akses virtual Talkpreneur Exhibition. Pertama, masukkan link atau scan barcode yang ada di poster. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, klik OK mengerti. Jika kalian mengakses melalui smartphone, kalian dapat mengontrol melalui layar smartphone kalian. Untuk yang mengakses melalui PC, kalian dapat melihat panduan di layar ya. Nah, di tampilan utama, kita akan diarahkan masuk ke hall 1. Di exhibition ini, terdapat 2 hall dengan 10 stand luaran kuliah kerja usaha. Yuk, kita masuk ke hall 1. Di tengah hall, kalian dapat melihat cuplikan video mengenai webinar dengan mengklik tombol play. Kalian dapat mengelilingi hall untuk mengunjungi stand yang tersedia. Kita coba kunjungi stand pertama ya. Untuk mengetahui informasi stand, kalian dapat klik logo di stand tersebut dan akan muncul profil perusahaan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, bisa kunjungi Instagram atau menghubungi nomor telepon yang tersedia. Di meja stand, terdapat katalog yang dapat kalian lihat juga dengan klik gambar yang tersedia. Kalau teman-teman menyukai stand tersebut, bisa loh klik tombol like-nya dan share agar teman-teman lain mengunjungi stand ini. Kalian juga dapat mengirim pesan dan bertegur sapa dengan pengunjung lain di exhibition ini bila kalian sudah mengakses ke akun Google. Profil kalian juga dapat diubah di tombol sebelah kanan. Kita juga dapat mengatur kualitas grafik dan mengetahui informasi mengenai pembuat virtual exhibition ini. Berikut panduan akses virtual Talkpreneur Exhibition. Baik, untuk teman-teman jangan lupa untuk visit di virtual pamerannya dari mahasiswi dan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Dinuswantoro dan jangan lupa untuk beli produknya ya. Nah, selanjutnya mungkin dari teman-teman jangan lupa untuk absen dan link sudah disediakan oleh panitia. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman nih. Permisi, saya Bagus, alumni Udinus. Pertanyaan saya ajukan kepada Mas Faiz. Ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah, tadi Mas Faiz bilang tidak suka kerja kantoran karena terkait administrasi dan lain sebagainya. Padahal ketika membuat bisnis, semua hal yang ada di kantoran tadi dipelajari secara langsung, termasuk harus memberikan contoh ketertiban pada para staff atau SDM yang dimilikinya. Jika mungkin saja malah bisa lebih rajin daripada kerja di kantor. Apakah benar, Mas? Dan pertanyaan kedua adalah, keputusan untuk membuka cabang itu dinilai dari apa, Mas? Apakah terpenuhi BEP sekian persen dan juga menjadi salah satu parameter? Terima kasih. Mungkin dari Mas Ais bisa langsung dijawab. Terima kasih pertanyaannya. Kalau semisal ngomongin tentang usaha itu, pertama kalian harus suka, benar-benar suka dulu. Kalian harus tahu medan kalian kayak gimana. Ya nggak menutup kemungkinan kalau semisal kalian mau apa dapetin modal, tapi dapetin keuntungan. Tapi kalau pengalamanku pribadi itu nggak melulu tentang keuntungan sih. Kalian kalau semisal terjun di dunia F&B, ya kalian harus suka dulu, suka entah suka makan, entah suka servisnya kayak gimana. Kalau boleh cerita dari awal itu ya, saya juga pernah awal itu
dari cuci piring dulu, walaupun saya yang punya, tapi tetap saya cuci piring karena pengen belajar. Pengen belajar cara ngehandle dari nol sampai keuangan dan lain-lain. Kalau semisal administrasi dan kayak kantoran kayak gitu, di usaha saya F&B ini kebetulan nggak serumit gini. Ngibaratinnya kalau semisal kalian harus ngerjain urusan kalian tapi buat orang lain, sama administrasi yang memang benar-benar kalian pengen kelola. Jadi pasti ada rasa kepemilikan yang berbeda. Itu enggak, kalau menurutku enggak munafik juga kalau misal mikir, ya aku butuh uang dari kerja kantoran dan lain-lain. Ya enggak masalah. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka ngerjain administrasiku sendiri dengan cara yang nyaman, SOP-nya yang bikin aku. Terus teman-teman yang kebetulan kerja juga di tempat kalian, ya kalian ajak sharing itu masih masuk gitu. Kalau semisal, ya makanya itu bentuk tim, bentuk administrasi dan lain-lain itu sejalan. Kalau semisal di dunia usaha beda sama kayak di kantoran, itu kan SOP udah dari teman-teman yang dulu kerja, terus bos-bos kalian mau nentuin kayak gimana, terus aturannya dari pemerintah, semisal kayak gitu kan. Nah kalau semisal di dunia usaha itu kan bebas, kalian mau nyiptain senyamannya kalian kayak gimana. Administrasi mungkin ada SOP-nya, tapi kalian nyaman atau enggaknya itu kan kalian berhak nentuin sendiri. Kayak gitu. Kalau semisal ngomongin cabang kedua, kalau saya itu asas lebih suka asas pertemanan. Jadi kebetulan yang investor kedua itu buat yang Jogja, saya dapat investor karena dia makan di tempatku. Jadi udah ada koneksinya dulu, ngobrol satu sama lain udah cocok kayak gitu. Kebetulan aku nggak mikirin BEP-nya. Ya mungkin caraku agak nyeleneh dan agak salah. Dan jangan kalian tiru juga cara-cara kayak punyaku itu. Cuman sebatas buat apa pandangan aja lah. Kayak gitu. Kalau semisal kalian tempatnya enak dan makanannya juga enak, orang cocok ngobrol sama kalian. Ya awalnya saya juga mikir background kuliah saya itu nggak sesuai sama apa usaha yang saya geluti. Tapi akhir-akhir ini saya mikir kalau semisal saya nggak bisa komunikasi sama customer atau calon investor yang baru, itu ya sama aja. Karena pada akhirnya kalian bakalan mikir SDM kalian. Mikirin SDM kalian buat buka tempat baru, buat ngasih penghasilan yang lebih, kayak gitu sih. Udah, gitu sih. Oke, terima kasih Mas Faiz. Semoga pertanyaannya menjawab ya untuk teman-teman. Dan selanjutnya adalah pertanyaan yang sudah disiapkan nih sama Elis. Sebentar. Oke. Hai Kak, saya Elis. Mau bertanya nih, momok terbesar membangun bisnis adalah permodalan. Nah, saya ingin membangun bisnis, tapi saya belum memiliki cukup modal. Tetapi sudah memiliki bekal ilmu. Menurut Kak Fandi, apakah Kakak ada pendapat atau saran? Oke, mungkin Kak. Maksud Kak Elis ingin meminta pendapat ya sama Kak Fandi nih. Oke, langsung saja Mas Fandi. Terima kasih. Ya, oke, Elis. Jadi itu yang saya lakukan. Ini saya bercerita. Saya jawab dengan cara cerita. Awal mula saya membuat studio atau usaha atau yang sekarang menjadi perusahaan yang harus berbadan hukum itu tanpa modal sama sekali.
Artinya karena saya di bidang kreatif, jadi modal saya adalah portofolio waktu itu ya. Ini berbeda dengan bidang-bidang yang lain, bidang usaha yang lain. Karena saya di bidang kreatif, bekal atau modal saya adalah portofolio dan presentasi. Nah, dengan adanya itu, kemudian saya mendapatkan proyek. Nah, proyek-proyek service itu yang kemudian saya puter keuangannya, itu bisa menjadi modal-modal usaha. Nah, kemudian dari beberapa proyek itu, portofolio juga, itu saya ikutkan kompetisi. Ini mungkin juga jalurnya hampir sekarang menjadi jalur loncatannya semua wirausahawan baru ke kompetisi, yang itu ada hadiahnya berupa cash gitu ya. Nah, dengan adanya hadiah cash itu bisa jadi modal awal. Ya, artinya kadang kita punya idealis. Saya rasa semua orang punya idealis untuk membuat satu usaha yang sempurna. Tapi kita jangan menunggu sempurna dulu untuk menjalankan usaha. Kita harus berprogres. Kira-kira apa yang bisa dilakukan hari ini dengan modal yang sekian, jika memang keterbatasan modal dan tidak ingin kalau saya memang walaupun ada opsional untuk okay, kita pinjem ke bank katakanlah itu untuk permodalan. Tapi saya menghindari itu. Kalau bisa kita jangan sampai berhutang atau pinjam dengan modal keuangan yang itu memang dari sumber keuangan atau perbankan. Nah, kalau saya menghindari itu, jadi saya lebih mengelola keuangan yang itu memang datang dari proyek-proyek service, kemudian juga kompetisi, ada menang kompetisi, kemudian itu juga kami kumpulkan untuk kita bikin portofolio baru, untuk bikin proyek baru. Komunikasi itu malah justru modal yang paling penting menurut saya sih. Nah, karena saya kemana-mana, dulu itu presentasi proyek yang waktu itu saya dapat proyek cukup besar itu di salah satu penerbitan buku edukasi di Jogja, saya harus ikut presentasi terkait dengan kayak semacam tender lah. Kalau tender kan nilainya gede, tapi ini di bawah nilai 200, tapi itu juga cukup besar waktu itu bagi saya di tahun 2012. Kemudian dari hasil itu ternyata kita mampu memenangkan tender itu, dan kita dapat service yang waktu itu saya buka aja deh, nilainya 120-an juta untuk membuat game aset yang ada di buku-buku anak itu. Nah, itulah yang kemudian tidak semuanya dihabiskan untuk operasional membuat proyek, tapi memang kita harus kita pahamkan juga ke tim. Ini kita ada project, tapi memang ada hal-hal yang perlu kita hemat lah, kita sisihkan untuk kita operasional selanjutnya. Nah, kadang hal-hal seperti itulah komunikasi yang kita itu menjadi modal penting. Komunikasi bagi saya itu sangat penting, karena itu yang bisa menghubungkan saya ke mentor, ke investor. Saya rasa Mas Faiz pun ke investor juga dengan bekal komunikasi yang baik, semua orang dapat investment pun juga dengan bekal komunikasi yang baik. Nah, untuk modal saya rasa seperti itu Mbak Elis. Jadi dengan modal komunikasi, ide itu sebetulnya murah. Ide itu kalau saya dengan teman-teman tuh ide itu sebetulnya murah. Yang mahal itu eksekusinya itu. Nah, ide itu murah, yang mahal eksekusinya. Nah, dengan bekal ide kemudian komunikasi, saya rasa prototyping, membuat prototip ini kalau bisnisnya memang bisa dibuat prototipe atau model F&B itu kan pasti perlu prototipe semacam mungkin Mas Faiz juga membuat produknya seperti apa, kemudian diuji cobakan, oh ternyata suka, dimulai dari PO mungkin yang sekarang juga banyak yang pre-order dan lain-lain. Itulah yang sebetulnya model-model yang kita harus bisa mengelola dengan cara pelan-pelan, memang tidak harus besar. Kalau harus besar ya saya butuh modal di depan, ya cari investor atau cari pinjaman. Nah, untuk cari investor kan itu harus dengan modal komunikasi. Cari pinjaman pun kita kalau tidak bisa mengelola keuangan itu dengan baik, pinjaman itu juga akan habis, nggak bisa operasional secara baik, tetap akan habis. Nah, itu sih itu yang menurut kami
walaupun modalnya nol, tetapi teman-teman tetap bisa growth karena saya juga ada di tahap itu dengan modal nol, tapi saya komunikasi, saya belajar terus bagaimana negosiasi, cara komunikasi dengan orang-orang. Jadi kalau sekarang saya ditanya teman-temannya siapa, teman-teman saya itu kebanyakan orang tua yang menjadi apa namanya teman-teman untuk ngobrol. Akhirnya mindset dan cara ngobrolnya pun juga ikut cara ngobrolnya mereka, yang notabene secara bisnis mereka sudah pengalamannya juga sudah sangat luas. Yang penting komunikasi itu dimanfaatkan untuk membangun network, Mbak Elis, network baik ke investor maupun ke tim, atau Mbak Elis juga membutuhkan tim pendamping, tidak hanya sendiri tapi membentuk satu tim. Usaha itu mungkin bisa 2 orang, bisa 3 orang, dan mungkin kalau memang keterbatasan modal, ya udah, ayo iuran berapa, sehingga nanti pembagian sharing profitnya pun juga di situ juga ada asas keadilan di situ, sehingga persentasenya pun juga bisa. Banyak hal yang terkait dengan permodalan. Saya rasa sekarang saat ini permodalan bukan jadi apa ya, bagi saya permodalan bukan jadi masalah utama, tapi keberanian kita buat eksekusi aja sih. Kalau kita berani eksekusi, mau butuh modal berapa, yang penting kita survive, kita loyal sama ide kita, kita nggak mundur sama ide kita, modal itu pasti akan banyak jalan. Dengan hari ini kompetisi juga sudah sangat banyak, kompetisi bisnis, startup, kemudian ide, bahkan ide pun sekarang bisa dijual, gitu kan? Ada kompetisi yang menjualkan ide, nanti dapat award cash berapa dan lain-lain. Banyak hal yang kayak itu. Yang penting networking tetap harus berjalan. Itu poin penting. Apalagi sudah punya modal komunikasi, nggak semua orang membangun bisnis dengan modal komunikasi yang baik bisa membangun bisnis besar, pasti juga didasari dengan komunikasi yang baik. Jadi saya rasa komunikasi menjadi modal yang start yang sangat baik buat Mbak Elis. Kalau permodalan bisa jadi sumber manapun dan harus tetap dibuat apa ya namanya, semacam yang tadi yang saya sampaikan tadi dari analisis dan lain-lainnya harus sudah jelas sehingga bisnis bisa tetap berjalan. Itu Mbak Elis, semoga menjawab. Nanti kalau memang mau diskus lebih panjang bisa ke kontak, silahkan, nggak masalah, mau by email dan lain-lain nggak masalah. Silahkan moderator Mbak Linda. Siap, terima kasih buat Mas Fandi atas jawabannya. Dan masih ada satu pertanyaan nih. Jadi, permisi, saya Andrian Dwi Wibowo, saya ingin bertanya, apakah baik memulai usaha bukan karena kompetensi atau hobi, tetapi karena ada peluang, misalnya ada kebutuhan pasar atau ada kelebihan uang dan sejenisnya, mohon penjelasannya. Oke, mungkin ini pertanyaan untuk 2 panelis ya, untuk Mas Fandi dan Mas Faiz. Silakan, boleh dijawab. Siapa dulu yang jawab? Mas Faiz, monggo Mas Faiz. Oke. Kalau hobi sama itu sih, kalau semisal delelai kalian punya hobi itu bisa dijadiin usaha, kenapa enggak juga. Terus yang kedua, kalau semisal kalian kelebihan usaha, kelebihan modal, alhamdulillahnya, ya kalian usaha juga enggak masalah. Sebenarnya kalau semisal kelebihan modal itu cocoknya itu di bisnis F&B. Kalau semisal saya yang ngejalanin secara langsung bisnis F&B, ternyata memang harus kaya dulu sebelum buka bisnis F&B seharusnya. Karena itu bisnis yang bisa dibilang dari awal itu udah bunuh diri, karena kita juga promosi kalau semisal makanan kita nggak enak, ya pasti ada revisi, tapi resikonya agak terlalu besar kalau semisal buat F&B itu untuk apa permodalan yang minim. Tapi dengan cara jaga cash flow dan lain-lain, kalau semisal kalian oke dan kalian nyaman, alhamdulillahnya jalan-jalan aja sih. Jadi start modal kecil dengan tempat yang segitu, tetap kalian harus mikirin putaran uang.
kalau sebagai contoh aja lah, per tahun itu aku sewa lahan 80 juta setahun. Itu modal kalian, ya entah kalian mau utang bank, utang orang tua, utang siapapun, ya itu oke-oke aja. Kalau semisal ada hitungan yang benar, itu masuk-masuk aja sih. Terus mikirin bahan baku dan lain-lain dari modal yang kalian dapetin walaupun minimal. Kalau semisal cash flow, kalian bisa jaga cash flow kalian, itu nggak masalah sih kalau menurutku. Terus kalau semisal dari hobi, paling enak sebenarnya itu usaha yang ngurusin hobi orang lain yang sama kayak kalian. Kalau semisal kalian hobi punya bikin motor atau gambar apa, kayak gitu, otomatis bakalan ada orang yang mungkin sepemikiran sama kalian dan punya hobi yang sama kayak kalian. Nah, itu bisa kalian manfaatin buat peluang usaha. Kalau semisal orang yang udah terlanjur suka sama motor, katakan itu mau bikin motor custom atau mau gambar apa ke kalian, itu kalian hobi di bidang yang sama, itu kalian mau ngucap harga berapa aja, kalau semisal dia suka, ya suka-suka aja sih. Dan bakalan dibayar juga, kayak gitu. Itu sih. Silakan Mas Fandi kalau mau nambahin. Ya, oke, Mas Faiz. Jadi ada baik dan tidaknya sih kalau memulai usaha bukan karena kompetensi atau hobi. Hobi dan kompetensi itu sebetulnya privilege, nilai plus yang kalian punya, yang teman-teman punya ketika memulai usaha dengan hobi atau kompetensi. Nilai plusnya bagaimana? Baiknya bagaimana? Kalian tahu persis apa yang ada, sampai tahu persis dalam-dalamnya si usaha ini. Itu kalian bisa tahu sedalam-dalamnya. Jika ada kendala apapun, kalian pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Itu kalau kalian dimulai dari hobi atau kompetensi. Nah, tetapi bagaimana tidak dimulai dengan kompetensi, tapi ada buruknya juga. Untuk dimulai dengan hobi itu ada buruknya juga, ada tidak baiknya. Tidak baiknya itu selalu nyaman. Selalu merasa nyaman ada di pola itu, sehingga kalian ada kesempatan yang lain, ada peluang pendapatan yang lain, kalian tidak ambil pendapatan peluang itu. Nah, ini tidak baiknya untuk dimulai dari hobi. Nah, kemudian bagaimana usaha bukan karena kompetensi tapi ada kebutuhan pasar. Justru dengan ada kebutuhan pasar itu ada beberapa usaha yang start dari situ. Pay demand, ya, ada kebutuhan, kemudian kalian mencoba mengakomodasi kebutuhan itu, kemudian mereka suka dan akhirnya itu bisa jadi bisnis. Itu juga bagus juga, tidak masalah. Justru malah ketika ada kebutuhan pasar, kita menjadi tahu, oh ternyata masyarakat atau customer kita, calon user kita itu membutuhkan seperti ini. Dan kita membuat satu prototype, satu produk yang itu bisa mengakomodasi, itu akan lebih bagus. Dan misal kelebihan uang, kalau kelebihan uang pun itu privilege juga. Akhirnya apa artinya ada modal yang bisa di start, harusnya usahanya juga lebih cepat. Tetapi kalau kita nggak pinter-pinter mengelola uang itu, ya nanti akan habis dalam sekejap. Entah itu untuk belanja modal, tetapi bagaimana cash flow yang tadi Mas Faiz itu disampaikan, cash flow-nya tidak berjalan dengan baik karena di cash flow itu ada SDM, ada operasional, dan macam-macamnya itu ada di situ. Nah, mau baik tidak baiknya itu tergantung dari diri kita sendiri. Saya kebetulan memulai apapun, termasuk yang baru ini, yang vokasi, saya mulai itu karena pandemi. Karena kondisi pandemi, kemudian pendidikan bermasalah, saya dikontak oleh beberapa sekolah dan kepala sekolah, mereka minta ada semacam platform yang bisa memfasilitasi mereka ke industri, berarti kan itu by demand, berarti ada kebutuhan pasar di situ. Kemudian saya membuatkan itu dan akhirnya diterima. Nah, tetapi privilege saya adalah saya betul-betul paham bagaimana di
edukasi, karena sudah lama berteman dengan beliau-beliau, kemudian di edukasi juga sudah lama. Jadi saya tahu persis dalam-dalamannya penyakitnya di usaha ini itu apa, jadi saya sudah siap-siap ketika nanti ada masalah, ada problem, saya harus menyelesaikan problem ini dengan baik dan dengan cara yang tepat. Itu sih Pak Andrian Dwi Wibowo, jadi baik tidaknya tergantung kita dari sudut pandang mana. Itu semuanya privilege. Kalau memang tidak dari hobi, ya kita harus siap-siap, kita harus terjun, mengetahui dulu usaha itu sebetulnya apa, kendalanya apa, kemudian plus minusnya seperti apa di usaha ini, itu harus di dalam terlebih dahulu, harus dipelajari. Kan kita kalau mau jalan menuju tujuan harus ngerti kan medannya seperti apa, apakah ada jalan yang berlubang di tengah-tengah, ataukah ada seperti apa, itu harus kita harus tahu untuk menuju ke tujuan itu sih. Itu yang pasti komitmen itu menjadi syarat mutlak untuk kita menjalin usaha. Nggak mungkin langsung berhasil, langsung kemudian permintaan banyak, kemudian tidak ada kendala, itu jarang. Malah saya takut kalau seperti itu semuanya serba mulus-mulus, kemudian akhirnya yang pesan banyak, tapi saya bisa-bisa aja kalau pengusaha itu kayak gitu langsung, wah ini udah enak, kemudian SOP, tanggung jawab, dan lain-lain, kemudian lepas, sehingga ketika ada problem di tengah jalan, kita udah lengah, udah terlena sama hal-hal yang lancar-lancar aja di depan. Nah, kita harus tetap waspada sih, harus antisipasi terus, gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Fandi dan juga Mas Faiz. Nah, tapi ini saya mau kasih satu bonus nih, pertanyaan terakhir pastinya ya. Jadi ini ada dari Reski, ingin bertanya kepada Mas Faiz. Wah, di sini ada 3 pertanyaan nih, Mas. Udah kayak ujian aja ya. Yang pertama, hal-hal penting apa saja yang perlu kita perhatikan dalam mempromosikan produk? Lalu yang kedua, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih tempat usaha yang strategis dan efektif nih, Mas? Dan yang terakhir adalah bagaimana memanajemen modal pada awal usaha? Silahkan untuk Mas Faiz menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Kalau semisal promosi itu, ya pas yang utama pastiin dulu produk kalian yang kalian jual itu enak. Itu entah itu kalian ngeceknya kayak gimana, terus kalian share, kalian bagi-bagiin produk kalian ke teman-teman kalian yang menurut teman-teman itu punya nilai lebih, nggak asal yang coba-coba terus kayak selebgram sekarang enak dan lain-lain bla bla bla, menurutku itu agak bullshit ya. Terus aku milih jalur promosi itu dari mulut ke mulut aja sih sebenarnya. Karena sampai sekarang pun belum ada rencana buat masif kayak di sosial media dan lain-lain. Itu belum ada pikiran buat kesana. Karena aku percaya kalau semisal F&B itu butuh proses yang agak lama karena harus jaga kualitas dan lain-lain. Lebih tepatnya kalau semisal kalian belum pede sama produk kalian, ya jangan promosi yang besar-besaran karena bakalan itu bisa nguntungin kalian, bisa ngerugiin kalian juga. Tapi kalau misal produk kalian yang kalian jual udah melalui beberapa trial and error, terus tes ke teman-teman, tes ke customer kalian udah oke, okay, ya silahkan mau promosi strategi kayak gimana, kalian pede-pede aja sih, karena kalian udah terbukti, produk kalian udah terbukti kalau semisal itu enak dan layak jual dan layak konsumsi. Terus kalau semisal milih tempat, tergantung usaha kalian itu mau kalian bawa ke arah mana. Kalau semisal aku itu lebih suka kalau semisal usaha itu di posisi atau lokasi yang orang-orang nggak nyangka kalau semisal ada warung di situ, kayak gitu. Kebanyakan kan untuk startup awal F&B juga pasti milih lokasi yang strategis dan lain-lain.
yang banyak dilewatin orang, yang jalan utama lah, yang apalah. Nah, itu kesalahan pertamaku sebenarnya. Kesalahan pertamaku dalam milih tempat, yang awalnya di Jalan Sriwijaya, ternyata Jalan Sriwijaya itu lalu lintas orangnya banyak, tapi termasuk jalan yang orang males buat berhenti, kayak gitu. Buat nengok aja males, apalagi parkir. Nah, itu. Ya, jadi aku putusin buat nyoba, sebenarnya juga agak bunuh diri pada awalnya itu agak bunuh diri karena milih lokasi di Jalan Wonodri yang orang lebih kenal itu Jalan Tikus lah. Orang nggak harus utama lewat ke situ. Tapi kebetulan dengan cara maintain usahaku, aku pengen ngasih tahu kalau semisal ada warung yang ada di jalan yang nggak terlalu diketahuin orang. Bahkan sampai sekarang pun orang-orang mau nyari tempat Billy Wise itu juga agak susah. Dengan bantuan Google Map pun juga susah. Nah, itu aku lebih suka kalau semisal customer itu tanya, kalau semisal nggak tahu jalan itu tanya langsung. Jadi ada interaksi, ada obrolan dulu sebelum mampir dan lain-lain. Itu menurutku lebih kena apa, buat istilah apa ya, jatuh cinta kali ya. Kalau semisal sama tempat-tempat kayak gitu, orang-orangnya ramah, terus si kalian bikin usaha juga ramah ke customer dan lain-lain, itu pasti lebih kena sih kalau dalam usaha. Terus yang pertanyaan ketiga apa tadi, Mbak? Lupa. Oke, untuk pertanyaan terakhirnya itu, bagaimana memanajemen modal? Manajemen modal pada awal usaha, Mas? Aku itu awal-awal itu utang bank dulu. Itu butuh keberanian yang cukup sih kalau menurutku, dengan cicilan yang agak lumayan bunganya. Terus tapi ya mau gimana lagi, ya kan aku bilang dari awal kalau misal bisnis F&B yang besar, agak besar itu harus kaya dulu, harus punya modal dulu, karena kalian ya enggak munafik, kalian butuh alat-alat yang banyak banget kalau misal buat F&B. Kayak gitu. Tapi dari uang pribadiku juga ada, dari lomba-lomba yang aku ikutin juga ada, beberapa kali menang aku tabung karena aku pengen mentas, karena udah jegur ke dunia F&B. Kalau semisal aku mentas gak dapat apa-apa juga, menurutku akunya yang bodoh, nggak bisa ngelarin masalah karena yang di Sriwijaya udah agak mau bangkrut, itu dihidupin lagi entah gimana caranya kan. Nah, itu struggle kalian sebenarnya, kayak gitu sih. Kalau pengelolaan, penting kalau semisal modal kalian mepet, milih mana yang penting, mana yang enggak dulu. Jangan kena sama omongan orang. Ayo toh bikin invest di sini, beli alat dan lain-lain kayak gitu-gitu. Itu jangan sampai omongan orang itu berpengaruh jadi pilihan yang pertama buat kalian. Kalian harus pinter-pinter balik sama diri kalian sendiri aja sih. Mikir mana yang penting, mana yang perlu di-spend, mana yang perlu ditunda dulu. Memang bakalannya kalau semisal usaha itu pengen banget usahanya cepat-cepat gede. Tapi itu enggak bakal bisa sih. Kalau misal kalian punya pikiran cepat gede dan lain-lain, ya jangan harap mau kalau misal di F&B itu enggak. Kecuali kalian punya investor yang benar-benar kaya, yaitu
untungnya kalian kalau misal dapat investor yang kayak gitu. Dapat uang banyak pun juga enggak jamin kalau usaha kalian bakal jalan 5 tahun atau 10 tahun. Yang mana kalau semisal usaha makanan itu yang kalian target itu sampai 10 tahun atau 20 tahun. Nah, kayak gitu sih. Udah. Oke, terima kasih untuk para panelis yang sudah menjawab dengan sangat bermanfaat ya ini. Dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah melakukan atau memberikan pertanyaan untuk para panelis. Dan tak terasa sudah di akhir acara dan saya tentunya akan memberikan closing statement untuk berwirausaha atau memulai bisnis, pastinya kita perlu memiliki adanya ide yang inovatif, kreatif, dan percaya diri. Pastinya selain itu berani mengambil resiko karena berbisnis itu suatu hal yang luar biasa ya, pasti banyak sekali tantangannya. Ada hujan, ada panas, ada banyak pengalaman yang harus kita lalui. Dan yang paling penting adalah untuk berkolaborasi, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa nih melakukan serba sendiri. Selanjutnya ada bisnis itu perlu yang namanya skill up atau tidak hanya sebatas startup atau memulai, karena banyak orang berpendapat bahwa memulai bisnis jauh lebih mudah daripada membesarkan bisnis. Ketika bisnis itu tidak scale up atau lama-kelamaan akan menjadi perusahaan yang bonsai. Kenapa bonsai? Karena perusahaan tidak dapat tumbuh lagi dan pasar akan menyempit karena tidak bisa mengikuti lagi perubahan perilaku konsumen. Dan konsumen di sini berperan penting ya baginya untuk para pengusaha. Dan sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi bekal khususnya untuk para mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Dian Suwantoro untuk meraih kesuksesan di dunia bisnis ke depannya. Dan kami dari panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panelis yaitu Mas Fandi dan juga Mas Faiz telah meluangkan waktunya bisa sharing sama teman-teman di sini. Dan hadirin sekalian, demikian acara diskusi pada webinar Talkpreneur Exhibition Skill Up Your Business. Saya Delinta Talia Kusumawardani, selaku moderator, mohon pamit undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya serahkan kepada MC, yaitu Mbak Hilda. Baik. Terima kasih Mbak Delita dan kedua panelis kita pada hari ini ada Mas Fandi dan Mas Faiz. Tadi aduh luar biasa banget ya Mas Fandi itu waktu menjelaskan ya. Kayak kalau bilang sinematek itu fokusnya pada pendidikan, emang bener banget. Kayak saya aja ngerasa ya kan penjurusan komunikasi seni nih. Waktu Mas Fandi presentasi tuh rasanya itu kayak saya di-refresh kembali dengan mata kuliah technopreneurship yang menjelaskan berbagai soal tadi ada blue ocean dan red ocean kayak gitu, luar biasa sekali Mas Fandi. Kemudian tadi ada juga Mas Faiz yang bilang kalau sekarang Beli juga udah banyak saingannya ya Mas, ya kayak mau jadi red ocean, tapi saya ngerasa walaupun di luar sana banyak yang ada Mas Faiz bilang bakal jadi red ocean, tapi kalau percaya gak sih teman-teman, ciri khas Beli itu tetap ada ya. Bahkan tadi saya sama teman-teman di sini ya, waktu Mas Faiz menunjukkan slide yang ada brisket, apa sih itu Mas, single platter ya, atau double platter itu, kita di sini kayak, aduh, udah lapar nih, bisa gak slide-nya di next aja? Dari tadi Mas Faiz waktu jelasin tuh kayak, yang di pikiran saya tuh single platter, double cheesy meaty, Beli signature, hanya itu. Itu aja yang di pikiran saya, oke. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri webinar pada hari ini, mari kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Semua bisa kameranya dinyalain dulu. Oke. Ini? Sudah? Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. 3 menit. Sudah? Oh, belum.
Oke, teman-teman bisa dinyalain dulu ya kameranya. Oke, nanti kita fotonya 3 kali ya. Udah ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sudah. Oke, 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. Terakhir ya. 1. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman. Terima kasih. Oh ya, mau mengingatkan. Jangan lupa ya untuk absen. Yang linknya udah ada nih di forum chat. Untuk e-sertifikat. Nah, setelah ini jam 1 siang, peserta pameran virtual exhibition dipersilahkan mempresentasikan hasil kuliah kerja usaha melalui link Google Meet yang sudah dibagikan. Teman-teman, jangan lupa juga berkunjung di virtual exhibition ya. Oke, sudah kita sudah di ujung acara, sudah di akhir nih. Kami dari tim webinar series Technopreneur Exhibition mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tias, kepada Bu Umami, kepada kedua panelis kita, Mas Fandi, Mas Faiz, TVku Udinus, dan media partner Kandani, Klub PR, serta Albir Karin Susanto yang menjadi development platform exhibition. Dan teman-teman semua panitia yang terlibat, ada Anggi, Amalina, Elis, Hanif, Okta, dan Delinta, serta seluruh mahasiswa yang telah mengikuti rangkaian acara webinar ini. Baik, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya.